RRI Live Music. Dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini, ku ingin pelukmu dan belai lembut kasihmu, takkan ku lupa selamanya. Saat kau ada di sisiku, hajar semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Bersama padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang apa ya terpadamu. Lagi katamu kau tak bisa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa, takkan ku lupa selamanya. Saat kau ada di sisiku, musik semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Pertama padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa, sudah simpan saja sedihmu itu, ku akan datang. Ya terpendam, hey, semua
Menemaninya 1 jam setengah ya, atau 90 menit. Jadi cukup, ya, jadi kamu-kamu semua jangan kemana-mana dulu. Tetap gitu barengan ya sama kita. Barusan wit, seru banget. Seru nggak? Nah, kurang. Seru nggak? Oh, waduh, seru banget. Ya iyalah, seru banget wit. Kenapa? Karena yang barusan tampil itu adalah Bojiski Project. Wow, tepuk tangan dulu dong. Jadi keren banget ya. Semua terkangen-kangen sama lagunya. Sama lagunya atau sama orangnya? Sama lagunya apa sama orangnya? Lagunya apa orangnya? Orangnya. By the way ya, kita mau kasih tahu juga kalau RRI Live Music bisa kamu dengarkan streaming di rri.co.id dan juga mobile aplikasi. Juga bisa di RRI Play Go tentunya. Jadi tinggal download aja di aplikasi kamu ya. Nanti tinggal lihat aja di Pro 2. Nah, itu ada kita tuh nanti. Iya, benar juga. Dan pastinya juga ditayangkan di RRI Net. Tonton apa yang kamu dengar. Tepuk tangan dulu dong. Waduh, masih pada semangat ya. Masih pada semangat. Masih pada semangat banget, Wit. Malam ini gak berasa malam ya. Kayaknya subuh gitu ya. Kayaknya subuh. Enak sama gelapnya. Iya, tapi yuk. Kita kalau misalkan kita ininya di pantai selatan ini agak ngeri juga sih. Iya, karena kita pakai hijau. Ya. Kayaknya kita juga salah outfit nih. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kalau ya kalau kita ini kan dimaafin aja kayaknya. Iya, nggak apa-apa ya. Mau ini lagi nggak mau dengerin lagi nggak sih? Ah, kayaknya mereka mau kita turun. Kayaknya iya. Mau kita turun apa gimana? Waduh, ya udah, emang niat banget nyuruh kita turun ya. Okay, ya udah, kita mau dengerin lagi Bojiski Project dengan lagunya. Lagu apa tuh? Anak Sekolah dan juga Tegar. Here we go. Ini dia. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau berwajah, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadi diam. Come on! Kau masih anak sekolah, 1 SMA. Walau zaman waktu terbegitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Tapi hati ini baru jadi ya.
kau masih anak sekolah satu SMA. Walau tawar tetap begitu begini, anak sekolah datang kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari. Tuh, mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong, Pa, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. RRI Live Music. Tergoda aku untuk berpikir dia yang tercinta, mengapa telah lama tak nampak dirimu di sini. Jangan kali ku tersenyum, tak ada gairah, ku ingin selalu bersamamu. Rasa diriku lama tak tumbuh. Gapai selalu aja mariku, tak kelaku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu aku jaga. Tergoda aku untuk berpikir dia yang terindah, mengapa telah lama tak nampak sini. Jangan kali ku tersenyum, tak ada gairah, ku ingin selalu bersamamu. Kini ku rasa diriku lama tanpamu. Oh,
tua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu aku tegar. Diriku amat tanpamu. Oh, 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 oh. Semua cuma dikurangku laku dalam bagimu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu gapai semula jemariku tak terlaku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu, bersamamu, bersamamu. Aku tegar. Cocok lagunya. Banget tuh ya. Tuh ada yang siapa menunjuk. Siapa yang mencoba tegar? Cocok banget yeah, tuh. Kayaknya cocok banget. Pada tegar yeah, semua. Ngerasa ya. Banget, ngerasa kita, banget ya. Kita katanya. Kita. By the way. Okay, deh. Tadi udah dengerin suaranya. Yes, bener banget tuh ya. Dan sekarang kita yang mau kenalan sama Bojeskinya siapa? Ada suaranya enggak? Tuh. Kayaknya ngefans keras banget ya. Ngefans kayaknya banget, ngefans banget kayaknya. Nih kita mau ajak Bojeskinya kenal dulu. kenal maksudnya. Aduh saking nge-hype-nya malam ini guys. Karena ini ya nular banget gitu ya semangatnya. Nular banget. Ya. Jiwa muda. Kayaknya kita harus kenalan dulu kita deh kenalan sama personelnya. Dulu sama personelnya. Kayak ini ya kalau lagi keringetan gantengnya maksimal oh, banget. Gitu. Iya enggak sih? Sadar enggak sih? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Aku enggak pernah merasa ganteng atau manis. Aku okay. Merasa aku tuh keren. Lebih lagi. Kita kayak kenalan dulu kali ya Wit ya. Boleh, sama boleh. Bojeski Project di vokalis yeah. Ada siapa nih? Aku Farel, Farel Obos nama panggungnya. Oh, oke. Okay. Farel Obos. 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 Itu emang nama asli Obos. Atau? Oh enggak, nama panggung aja. Nama kecil, nama panggung gitu. Nama panggung. Nama panggung yang berasal dari nama kecil sebenarnya. Oke, panjang ya silsilahnya ya. Iya, bukan. Sejarahnya kayak panjang. Panjang banget dari kecil. Sering sakit-sakitan ya? Enggak juga. Kenapa keberatan nama ya? Keberatan nama gitu. Oke, kalau itu tadi vokalisnya. Vokalis. Yang suaranya menggelegar banget. Iya, kita move dulu nih sama personil lainnya. Mau kemana? Iya, kita mau kemana dulu? Siapa lagi ya? Keyboardisnya dulu nih ada siapa keyboardisnya. Aduh senyumnya manis banget. Mampus ternyata. Aku tuh susah kalau nge-MC sama dia udah kayak gini tuh susah. Susah banget.
kenalin dulu namanya nih? Siapa? Bang Dihi keyboardisnya. Namanya Syahdu. Syahdu banget ya. Syahdu. Cocok banget sih sama wajahnya. Syahdu. Iya gak sih? Bukan lagi. Oke. Okay. Nah, kita move lagi ke gitaris. Ini gitaris bukan sih? Benar. Benar ya? Aku gak tahu bedain bass sama gitar. Kalau gitar banyak talinya, banyak senarnya. Oh gitu. Yeah. Oke, okay. Sama aja ada sih ya. Ada siapa nih? Nama saya Arif. Arif dan bijaksana bukan? Hei! Bang Arif tegang banget ya, kayak tersangka ya. Atau agak ke depanan dikit kali, kurang kelihatan. Tapi ini susah ke depannya, jadi aku harus ke belakang kayaknya. Aduh. Di drum ada siapa nih? Yang tersembunyi dari belakang gitu ya. Namanya Rizky. Rizky anak soleh bukan? Enggak. Ini enggak ada masalah kan yang huruf depannya R? Kamu julid sekali. Karena kamu netizen ya? Aku mewakili. Oh, mewakili netizen. Oke, di bassnya ada siapa nih? Oke, ada siapa lagi? Jimmy. Oke, bervariasi sekali namanya. Iya, yeah. Bervariasi. Okay. Tapi musik menyatukan mereka atau cuan yang menyatukan? Kebutuhan yang menyatukan kita. Kebutuhan. Enggak juga sih, enggak. Ya. Emang hobi ya kan. Emang hobi. Gitu. Tapi by the way ini gabungnya udah lama atau baru karena ada project aja nih? Oh enggak, udah. Jadi Bojis itu kan singkatan sebenarnya. Obos, Jimmy, dan Rizky. Kenapa bertiga aja? Karena kita terbentuknya bertiga dulu. Bertiga. Dulu tim akustik, terus lama-lama gitu. Bentuk band, cari gitar, cari keyboard, akhirnya jadi gitu. Semakin rame. Iya, jadi semakin rame. Ada nambah lagi enggak? Aku pengen dong. Jadi apa? Jadi gitu aja. Oh, gitu aja. Ini cocoknya jadi ini aja nih. Jadi apa sih namanya? Jadi apa? Aku lupa tim lagi. Hore-hore gitu. Tim hore. Cocok loh aku. Mana tahu koordinator penonton. Ah, gitu, boleh benar. Cuman aku salut loh sama acara ini. Walaupun kenapa? Tadi sempat hujan tapi tetap rame dari tadi. Wah, ya. Tetap rame. Karena kita sih karena pakai baju hijau. Oh, gitu. Gak ada baik hubungannya sih sebenarnya. Ya. Lebih ke Bojiskinya aja ya. Ini udah di sounding-sounding. Benar. Ini masih yang masih ada di sini tuh kayak aduh kapan ya Bojiski? Kapan nih? Kamu emang sudah terbiasa untuk peres ya? Sepertinya kamu tahu rahasia aku. Oh iya, oke. Tapi aku dari ini ya, dari Bojiski gitu kan. Ya itu kan unik banget dan ternyata bener. Itu singkatan dari nama-nama personilnya gitu. Dan awalnya bertiga benar. Kalau untuk genre lagunya biasanya apa sih yang disuka? Kalau aku berdua sukanya pop, R&B, koplo-koploan, dangdut-dangdutan. Okay. Pokoknya yang buat joget lah pokoknya. Okay. Buat joget, anak party ya? Anak kayaknya party, sih. Emang iya anak party. Udah cocok banget di sini kayaknya. Ya cocok sekali. Tapi aku mau tanya dulu, itu tenaganya pakai ini baterai apa? Kenapa emangnya? Baterai apa pakainya? Soalnya tuh semangat on banget dari ya? Tadi, iya, on terus. Bener. Cuman ada pas lagi nampil doang sih baterainya. Oh, gitu. Iya, namanya emang baterai cuan. Waduh. Iya benar banget. Balik lagi dengan cuan number one ya. Suara itu adalah baterai terkuat di dunia. Kayaknya sih juga sih di sini. Bener kan? Tapi kita ini kalau tadi genrenya katanya ini kan ya banyak banget. Banyak. Pop juga dan hampir semuanya. All I can sing gitu katanya. Iya semuanya. Tergantung cuannya ya. Enggak juga sih. Jangan gitu dong. Ntar pada takut ngundang Bojiski loh. Ya pokoknya minta apa aja Bojiski mah bisa. Iya benar. Tapi ini aku kepo juga sih sebenarnya. Katanya kan awalnya bertiga gitu kan ya. Terus yang berdua yang pas juga lagi ada berdua di sana gitu kan. Oh, kayaknya merasa banget pas kita namanya Bojiski apa sih? Atau kita tanya aja kali ya. Kita tanya aja motivasinya masuk Bojiski apa gitu. Aku penasaran juga ya. Iya penasaran. Motivasinya masuk Bojiski ya karena butuh cuan itu doang. Harinya kosong, gak ada reguler. Selain itu. Cuan ada gak nih? Siapa duluan yang diajak sih ini di antara? Kayaknya yang di depan deh tuh kan. Dia udah mulai nervous tuh. Dia lihat teks dulu, mau ini sepatah kata. Akhirnya sibuk. Oke, gimana? Kesian nih jangan nih, kesian aku gak tega ngelihatnya gitu. Iya, kasih aja. Nih. Ayo Arif dan bijak sana, ayo Rif. Jawabannya Arif dan bijaksana. Kenapa? Selain cuan ya? Pasti karena cuan, Kak. Iya. Cuma itu aja. Karena emang gak ada jawaban lain di grup ini, mereka disatukan karena cuan. Oke. Betul sekali. Cuan, iya. Cuan is number one. Masa gak ada like kayak, ih ketemu sama ciwi-ciwi gitu gak ada? Oh, main sama mereka ini enak aja gitu. Oh, berteman sama mereka enak. Enak kenapa? Gitu. Karena bisa bagi-bagi cuan gitu ya? Bisa.
Tambah banyak link gitu ya. Aduh, kalau kayak lagu kayak gini nih Rini. Lagi-lagi cuan, gitu gak sih? Oh, gitu ya. Aku suka banget lagu itu tuh. Karena cuan. Oke, katanya kita harus geser ke ininya, ke gitarisnya. Kok dia makin geser lagi ya? Kayaknya dia gak mau deh deket-deket aku. Kayaknya dia udah ilfeel, lihat. Udah ilfeel. Enggak ya, gak ilfeel kan. Pindah ilfeelnya. Oke, nanti abis ini kita adalah di belakangnya ya. Gak usah, gak usah tahu lah. Bener. Berarti emang cuma untuk cuan aja? Enggak, main sama mereka tuh enak. Enaknya di bagian mana? Main apa sih? Main apa? Main-main cari cuan. Diajak atau gimana awalnya? Diajak. Oh, berarti udah ada seleksi juga ya kayaknya. Gitu. Atau emang cari teman yang kayaknya kosong aja nih? Oh enggak, kebetulan Bang Arif itu adalah salah satu gitaris terbaik di Kota Padang. Luar biasa. Jadi yang bisa masuk Bojiski itu harus orang-orang yang terbaik menurut aku. Oke, geser sini dong. Aku pengen rapat-rapat lagi nih sama ini. Masih jomblo kok, masih jomblo. Wow, apa-apa. Pas banget. Ayo lihat. Abis ini makanya aku bilang. Berarti emang ini aja ya, kayak diajak awalnya. Iya. Dari sekian banyak gitaris aku milihnya Bang Arif. Bang Arif. Oke. Keren banget. Tapi keyboard kayaknya udah ngode nih. Bukan Arif aja nih. Tolong. Sih ditanya. Tantang banget ya keyboardis aku ya. Iya, tuh. So swag banget nih. Iya, tuh. Harus aku yang ngasih mic-nya. Ini buat kamu. Aduh, senyum lagi. Syahdu banget kayaknya. Tuh, namanya siapa? Syahdu gitu. Mama kamu ini ya? Ini kayaknya waktu ini deh, waktu lahir enggak nangis, enggak oe-oe. Terus waduh, langsung main keyboard gitu ya. Oke. Tuh kan, disuruh deket-deket lagi. Deket-deket lagi ya. Kita nanti kenalan abis ini ya. Emang gak kuat nih kalau udah sama Widya. Lanjut. Iya, terus kamu kesini naik apa? Oh bukan itu. Baik. Tapi kita mau tanya dong, ini diajak juga awalnya atau ini emang keyboardis terbaik Kota Padang juga? Oh ini gak kedengeran suaranya. Diajak. Oh diajak. Emang? Cuan lagi. Gitu, karena ya. Emang cuan is number one. Emang itu ya kayak isi ini kalian uang aja gitu ya. Motivasinya emang uang. Makanya ntar tunggu udah lulus SMA baru ngerti deh ntar deh. Bener juga ya. Bener. SMA. Yaudah deh kayaknya mau dengerin Bojiski lagi ya. Oke. Ini udah rame banget lagi nih kayaknya nih malam hari ini. Kita next lagi ke lagu berikutnya Widya. Apa itu? Ada Cemburu dari Dewa dan juga Papa Rock and Roll dari The Dance Company. Meskipun aku baca rahasiamu, meskipun aku selalu yang kedua, tapi aku manusia yang mudah sakit hatinya. Memang nasibku yang selalu menunggu untuk cari yang bersabar. Mungkin ku katakan kau mata saja, bahwa aku juga milikmu, bahwa aku juga bu, bahwa aku juga kekasih hatimu. Rahasiamu, meskipun aku selalu yang kedua,
tapi aku manusia yang mudah sakit hatinya. Ingin ku bunuh pacarmu saat yang perlu tubuhi kamu di depan kedua mataku. Hatiku terbakar dari kau cantik. Aku cemburu, aku cemburu darinya. Cantik, aku cemburu darinya. Cantik, aku cemburu darinya. Cantik, aku cemburu darinya. Cantik, aku cemburu. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro. Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Radio Visual, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music. Apa memang harus begini, sore bikin sakit hati. Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Papa mungkin seminggu di Bali, nyari panggung sana sini. Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Mama please, please don't be hurry. I promise you, it's only for the money, baby. Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Please don't be angry. I promise you, it's only for the money, baby. Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Pengen kaya bodoh. Rockstar yang sayang istri, mama aku di sini. Malam bulan kiri, yeah. Let's go one more time. Rasanya sayang istri, mama aku
seneng bikin sakit hati. Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Bawa mungkin seminggu di Bali, gak ada panggung sana sini. Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Bravo rock and roll. Luar biasa nih, menggelegar banget. Iya dong, Bojiski gitu. Aduh ya. Kayaknya ini pada masih gak sabar nyanyi lagi dong. Iya, yeah, benar banget. Kita sih. Ngobrol dulu, iya. Kita disuruh deket-deketan mulu ya. Iya, boleh. Ini udah rapi belum barisannya, lencang kiri kanan gak? Lencang siap kiri kanan gitu ya. Siap gerak dulu nih, lencang kiri kanan okay. Ya. Waduh, lampunya menyinari dunia. Wah, tapi kamu gitu ya. Oh gitu. Berarti tadi itu lagunya keren banget sih. Keren banget. Pembawaannya luar biasa. Ah, terima kasih. Luar biasa, emang keren sih Bojiski ini. Makanya pantengin terus snapgram aku, jadi bisa lihat kita dimanapun kita nyanyi. Wah, okay. Boleh-boleh, silahkan tuh. Emang di mana sih? Waduh. Apa? Emang di mana sih tuh? Apanya? Instagramnya? Di @farelobos sama di @bojiski_project. Boleh dicek boleh, aja langsung dicek. Ya. Boleh dicek langsung. Ini udah berapa lama sih bareng-barengannya Bojiski? Udah berapa lama? Setahunan lah. Setahun. Belum kurang setahun, kurang dari setahun. Kurang setahun. Kalau yang format begini kurang dari setahun. Tapi sama okay. Bojiskinya? Yang Bojiski udah 2 tahunan. Oh, hampir 2 tahun. Udah ya. Lama juga ya berarti. Udah lumayan lama. Kalau 2 tahun berarti buatnya pas pandemi dong? Sebelum pandemi. Terus ada pandemi bubar. Enggak dong. Enggak. Nambah lagi, ada 2 orang lagi nambah. Ah iya benar, nambah abang-abang lagi. Tapi kalau kita ngomongin pandemi, kemarin itu berdampak gak sih? Apanya? Ke sama kita. Sama Bojiski, ya. Alhamdulillah enggak ya bang. Buktinya Bang Jimmy setelah pandemi dia langsung menikah. Wah. Berarti kan. Okay. Congrats dulu dong. Iya berarti kan. Kumpulin cuannya waktu pandemi banyak. Banyak. Iya juga. Kalau dari Farel sendiri gimana tuh waktu itu? Apanya? Ngumpulin cuannya banyak gak? Alhamdulillah. Cukuplah untuk beli kopi, untuk nongkrong-nongkrong, untuk bayar parkir cukup. Cukup lah ya. Bayar parkir ya, tapi bayar parkirnya itu gak 2.000. Terus berapa? Dari itu. Kita ke depan dikit yuk. Depan dikit. Yeah. Boleh. Okay. Itu contekan. Soalnya banyak banget lagu, aku kan gak bisa apalin semua ya. Aku kan hanya manusia biasa juga. Yang tak luput dari rasa lupa. Nah bener. Iya tapi kamu pelupa sama lagu sama masa lalu, kamu gak bisa lupa deh kayaknya. Aku sudah memaafkan tapi aku gak bisa lupa. Wih di dalam nih, dalam. Dalam banget. Pantas, biasanya kalau vokalis emang kayak gitu. Emang vokalis kayak gitu ya? Sih. Gimana? Biasanya emang kayak gitu, yang gombal-gombal kayak gitu. Itu gombalan atau dari hati sih? Dari hati. Tapi tadi kan kita udah kenalan ya sama Syahdu gitu. Kayaknya namanya keinget terus sama Widya gitu sama ya. Iya keinget terus ada ya. Syahdu, kemudian karena, juga ada siapa lagi sama tapi kalau Syahdu itu ada sambungannya. Apa? Oh gitu. Harus ada itunya. Emang. Karena kan tadi baru lahirnya begitu. Oh iya benar ya. Tapi kayaknya dia gak suka ada dipanggil itu. Iya maaf bang. Emang namanya ya, itu. Maaf ya. Maaf bang. Nanti dia malah ini lagi Akika lagi. Kan susah. Kalau Akika lagi duit lagi. Oh iya benar. Kan baru ngumpulin duit. Masa duit lagi tapi ini, keluar. Tapi ini ya kalau kita bahas-bahas duit. Gak enak juga dong. Tadi teman-temannya di ini ya. Kayak di interogasi juga. Yang di belakang dong. Kayaknya enak-enak. Boleh. Enak. Yang di belakang gini. Ada apa-apa dikit. Mainin drumnya. Iya. Kayaknya tuh kan. Kita kesana aja ya. Kayaknya pengen banget ditanya nih. Kayaknya sih. Aduh. Apa ke depan aja deh. Kayaknya aku yang kesini ya. Ini gimana? Oke, kita kesini aja. Coba pegang mic-nya dulu. Aduh kok gemeteran ngeliat aku ya? Iya. Enggak ya? Aduh kasihan ya deh. Aku sama kamu aja. Ini inisial R. Oh iya benar. Ini inisialnya R. Ya, emang ada apa sih dengan nama R? Enggak apa-apa. Bagus. Bagus. R gitu. Nama R mah bagus. Bagus. Untung kan kamu enggak R kan? Aku Farel. Tapi ada R-nya juga sih. Ada R-nya. Cuma kan enggak di awal. Enggak di awal. Di tengah.
Oke, kita kenalan dulu tadi namanya Rizky. Wah, kamu kok ingat? Aku tuh ingat. Aku tuh enggak suka melupakan ya. Aku selalu ingat-ingat apalagi kenangan masa lalu. Oke, namanya R Rizky lagi. Rizky. Rizky anak soleh tadi. Wih, kenceng banget tuh, kenceng banget tuh. Waduh. Itu melatih kefokusan kita kayaknya. Melatih kefokusan. Wih, lagi ya. Oke, kita kenalan dulu lagi nih ya sama Rizky. Eh, ini panggilannya Iki bukan? Eh, sengaja lagi lewat. Kayaknya dia pengen gabung bareng gitu. Gabung bareng nonton, makanya kesini. Iya, makanya kesini. Nah, kalau Rizky ini panggilannya Iki ya? Iya, Kak. Iya. Kok mikir? Iya. Kayak... Iki atau... Kalau kakak susah manggil Iki, manggil sayang aja biar mudah. Aduh. Aku kayaknya terlalu cepat. Aku belum cukup matang untuk mengucapkan itu. Belum masih anak sekolah. Jelek banget ya, kita ya. Emang enggak bisa kita kalau nyanyi mah. Emang enggak bisa. Berarti enggak bisa di ini deh kayaknya. Enggak bisa dimasukin dalam band ini. Emang enggak cocok. Iya, apalagi kalau kamu masuk honornya tambah lagi, bagi lagi, tambah kurang tahu. Oh iya benar. Emang enggak bisa lagi, emang enggak bisa. Oke, kita balik lagi ke tenang Ki, enggak penuh tekanan kok. Santai Ki, santai. Widih. Lampu-lampu nih. Oke, tapi kalau Rizky sendiri gabung di Bojiski ini diajak lagi kah atau gimana? Iya, siapa sih awalnya? Farel dulu atau Bang Jimmy dulu atau Rizky dulu? Farel duluan Kak. Oh Farel dulu, terus ngajakin Rizky juga? Ya, ngajakin Rizky terus baru ngajakin Bang Jimmy. Terus dari, dari mana dia tahu kalau dia ngajak duluan gitu? Mana tahu si Jimmy dulu, baru kamu yang diajak tuh. Ya kayak gitu deh Kak. Ya kayak gitu. Pasrah banget nih. Dia bilang gini, ah gak bisa ceng-cengin teman-teman aku nih. Jangan dong, pindah dong mau ceng-cengin orang nih. Tapi kita tanya ke Farel aja kali ya. Yang duluan mana? Apakah Jimmy atau Rizky? Enggak, salah itu. Enggak ada. Terus kami bersatu karena suatu tragedi. Tragedi? Iya. Ya, ke depan dong. Oh iya, kayaknya harus ke depan. Dia jadi MC. Jadi ada suatu tragedi yang memaksa kita akhirnya untuk membentuk tim sendiri. Oke. Berarti awalnya enggak tim ya? Tim, cuman kita dalam satu tim. Uh-huh. Terus ada satu kejadian yang akhirnya kita mengeluarkan diri dan kita membuat tim sendiri gitu. Oh gitu. Marahan. Oh enggak dong, kok marahan? Aku kok langsung-langsung aja, sebenarnya dia marah sama aku. Enggak. Jadi dulu kita itu kita enggak marahan, karena marahan tuh enggak boleh. Kita enggak boleh menebarkan sesuatu yang buruk, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, dong, benar kan? Benar banget. Benar. Enggak boleh menyebarkan sesuatu yang buruk, harus kebaikan. Tebarlah kebaikan. Tunggu deh, lihat-lihatin deh kalau orang tua beda ya. Tadi anak-anak itu. Kan emang bukan dia tuh terpesona sama kita. Ah, gitu. Waduh tuh kan dia terpesona. Emang terpesona banget ngelihat kita mau diajakin ngobrol juga enggak? Oh, kok kalian berdua semangat banget sih? Maksudnya enggak habis-habis. Ini karena apa nih? Karena kamu. Bukan maksud aku karena emang tuntutan. Atau emang karena sedang bekerja juga? Oh seneng banget dong. Karena aku sebenarnya udah capek ya. Aku sebenarnya capek banget. Aku demi kantorku tercinta. Di RRI Padang. Iya sekali gitu, di udara tetap di udara. Aku gak pernah capek. Mau semalam. Wow aku mencium bau-bau kepalsuan. Walaupun tadi aku datang sebelum matahari terbit. Iya. Udah ya? Iya sekarang aku pulang. Ah mataharinya udah terbenam. Mau terbit lagi kayaknya. Kayaknya nanti pulang ke rumahnya pas terbit lagi deh kayaknya. Kayaknya gitu. Belum beres-beresnya. Iya benar. Aduh tahu aja nih banyak ya yang mau diberesin kebetulan ya. Aduh. Iya. Emang ada gimana gitu ya. Aduh, tapi kan tadi udah tuh Rizky yang kayaknya emang kalem banget dari Syahdu gitu ya. Rizky tuh kalem apa kalem sih? Pura-pura kalem sih sebenarnya. Pura-pura kalem. Karena baru kenal. Oh iya. Aslinya dia tuh wow. Wow. Seru maksudnya seru. Wow apa aku padahal nungguin tadi, wow apa nih? Apa gitu ya. Seru. Ternyata gak ada apa-apanya. Ternyata gak ada apa-apa. Oke deh, tapi ada satu lagi gak sih? Ada satu lagi yang katanya setelah pandemi malah nikah ya. Wah, iya benar. Pandemi malah mikir, yeah. Aduh ini udah utang banget nih duit gitu ya. Tapi, di luar kota lagi nikahnya. Di luar kota. Diundang gak? Diundang lah. Bridesmaid bukan bridesmaid. Bukan. Itu kan cewek. Iya juga ya. Kebalikannya. Aduh. Okay. Udah malam. Iya, tapi kita kenalan dulu nih sama... Bang Mister Jimmy nih. Kayaknya ini giliran Jimmy nih. Ki gak apa-apa ya, kimiknya aku ambil kesini ya. Dong.
kita geser ke sini dikit. Geser sini. Iya, yeah, oke. Okay. Ada mukanya tadi layar, Cie. Agak jaga jarak gitu ya. Oke. Okay. Bang Jimmy orang terakhir yang diajak di Bojiski. Sebelumnya Farah ngajakin ini dulu, Rizky dulu. Iya, gimana? Tahu enggak kalau kenyataannya kayak gitu? Enggak tahu. Wah, waduh, baru tahu. Waduh, kalau aku nih ya, tetap di sini aja. Karena ada cuannya lagi. Oke, okay, berarti emang diajak gitu ya. Diajak. Ini ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Ini dia pertanyaannya kayak mungkin. Di salah satu kafe. Iya, tuh kan ketemunya di kafe. Di salah satu kafe. Terus apa lagi? Boleh diceritain enggak Kak Jimmy? Oke, okay. Itu gimana? Udah hidup kok. Jangan inilah, jangan grogi lah. Jangan grogi. Istri enggak tahu. Iya, pura-pura enggak tahu aja. Nah, itu kan enggak enak aja jadi seorang entertainer tuh gitu. Kenapa? Banyak hati yang harus dijaga. Jadi banyak. Wah. Iya, maksudnya kan hati keluarga, hati pasangan. Hati penggemar juga harus dijaga. Iya, benar. Iya, benar. Iya. Berarti emang diajak dan langsung mau gitu ya. Oke. Okay. Karena mungkin ngelihat Farel kali. Oh, Farel gitu. Iya enggak? Bukan. Iya. Oh, bukan. Bukan itu. Karena waktu diajak akunya langsung full. Jadi full. Jadwalnya full nih. Lagi nih diajak lu, Bang, mau enggak? Nih jadwalnya cek dulu. Iya. Wih, penuh banget nih, penuh banget. Betulan Monica. Tapi ini kalau misalkan jadwalnya penuh pasti prestasinya banyak banget dong. Banyak. Pasti tampil. Aku tuh udah pernah, aku tuh ngikutin Instagram mereka ya. Wow. Kemana-mana kayaknya ya. Masa dari iya? Kalau bohong awas ya, ntar aku cek lah di followers aku. Cek aku, aja. Aku juga udah follow barusan. Barusan? Parah banget. Tapi gak apa-apa, kan kita baru kenal gitu ya. Iya, tapi itu emang. Bisa lebih deket lagi. Iya, bener-bener. Kalau bisa tuh ada acara mereka lagi. Amin ya Allah, amin. Iya. Dan aku tahu juga nih, tapi prestasinya apa? Masa kita terus yang nge-spill ya? Mending dari dianya langsung. Prestasi apa nih Kak? Untuk... Prestasi apa aja? Akademik mungkin? Enggak ya? Enggak nyambung dulu, sekali ya? Dulu waktu SD juara berapa? Masa gitu? Sampai ke SD ya. Masa gitu? Iya, di Bojiskinya sendiri. Belum ada sih Kak, karena kita emang gabungnya waktu itu kan dari kafe ya. Maksudnya kita kan emang bukan band festival, maksudnya gitu kan. Aku juga basic aku bukan di musik, emang cuma hobi doang. Jadi ya untuk prestasi yang itu banget untuk di Bojiski belum ada sih. Sebenarnya udah ada sih, tampil di RRI prestasi. Oh iya benar. Benar sekali, itu suatu kehormatan. Dari sekian banyak band di Kota Padang, RRI milih. Thank you Fauzan. Seneng banget dia dipanggil-panggil mulu namanya sejak tadi ya. Nggak, soal aku kenal dia, soalnya dia ngehubungin aku yang ngechat. Dia juga ngasih tahu. Sebenarnya itu Fauzan itu taunya dari aku. Oh iya. Kamu aja baru follow. Oh iya, bener juga. Pengen disebut juga, pengen banget disebut juga, tau gak sih? Aduh, jelas banget kesepiannya ya. Tadi katanya dari Farel sendiri ini cuman hobi doang. Cuma hobi doang ya nyanyi ya berarti ya? Hobi, di hobi. Ceritanya apa dulu? Kok cita-citanya? Aku jadi penasaran. Enggak, aku tuh aku udah kuliah, Kak. Aku sekarang sedang menyusun skripsi. Doain semoga cepat lulus ya. Amin. Walaupun sudah 2 kali ganti dosen pembimbing, sama kayak Bang Wahyu yang stand up tadi enggak lulus terus, tapi enggak apa-apa. Yang penting selesai, walaupun telat. Iya, enggak apa-apa. Biar lama asal selamat, kata orang gitu kan ya. Iya, kata orang kan kalau skripsi prosesnya harus berdarah-darah dulu ya. Nangis dong biar lebih aduh gitu ya. yang bikin aku nangis bukan karena enggak lulus skripsi, Kak. Kenapa? Karena keyboardis aku ditunggu. Rel, buruan. Udah, mau deh banget nih. Ini masih lama enggak sih? Kak, bisa keluar aja enggak? Ayo, Kak. Enggak bercanda. Dan itu kayaknya juga udah pada nungguin gitu ya. Kan sih ngomong mulu. Bukan dia bukan nungguin ngomong mulu. Kapan abis nih, kapan beres-beres ya. Mikirnya ke sana kali. Iya. Tapi enggak apa-apa. Ini juga namanya malam Sabtu. Iya. Kita ubah. Kalau malam Minggu udah biasa gitu. Kita doa jomblo mana yang berdoa ya sampai hujan ya malam ini ya. Oh iya kayaknya banyak deh. Kayaknya aku salah satunya. Aduh. Bener ya. Oke deh, kayaknya kita langsung lagi aja nih ya. Iya, gimana? Ya. Oke, aduh kayaknya lagi-lagi suara kita itu terlalu bagus untuk didengar kayaknya. Aduh. Ini gak nyangka kita punya berapa lagu terakhir sih ini tadi? Udah 103. Salah. Aduh. Salah.
kita punya. Bisa jadi 100, 100, 100. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri dulu. Kita TikTok-an ya abis ini ya. Oke. Rinisia banget sih. Jadi kita berapa lagu lagi nih? Ada banyak sih ya, ada 8 lagu lagi. Salah. Serius, 2 lagi ya? 2 lagi. Berapa sih? Pokoknya ada 3 lagu lagi. Ah, 3 lagu lagi. Yay. Tapi sebelum itu sabar dulu. Oke, okay, kita masih apa-apa. Banyak yang bakal kita tanya-tanyain. Iya. Oke, okay, boleh. Iya. Tuh kan kayaknya Bang Shadu bisa gak nih keyboardnya main? Bisa gak nih keyboardnya main aja? Bisa gak sih? Tapi kita tanya aja kali ya sama Bang Shadu. Atau Bang Shadunya pengen ditanya aja gitu ya. Aduh enak banget ngobrol bertiga gitu ya. Oke. Gimana? Aduh silau banget ya karena lampu. Kayaknya kayak kamu. Dia ngomong-ngomong sendiri aduh, gitu ya. Malah hitam okay. banget lagi tuh. Oke deh, nanti aja deh kita ininya. Kita yeah. ngobrolnya sama Kak Syahdunya ya. Kak Syahdu. Kita dengarkan dulu aja yang Syahdu-Syahdu malam ini ya. Selanjutnya nih Wit, kita mau dengerin apa? Lagu apa tuh? Yang mana? Kita mau dengerin I Love You Baby from the Chunk Tutors. Terus juga ada Welcome to My Paradise. Oh, Fauzan harus gede ya suaranya ya. Biar kata nenek sihir bagiku tak berdes with Allah. I love you baby. Biar kata mirip buaya bagiku luna maya. Allah. I love you baby. Aku cinta kepadamu. Segini hanya untukmu. Kata kau musibah bagiku kau anugerah. Oh, oh, I love you baby. Biar orang berkata apa bagiku kau segalanya. Oh, oh, I love you baby. Aku cinta kepadamu. Segini hanya untukmu. Untukmu. Yeah. I love you, baby.
1965, musik Indonesia diwarnai dengan lagu-lagu pop Melayu yang berasal dari Malaysia dan Singapura. Musik pop Indonesia pertama kali diprakarsai oleh Kus Bersaudara atau lebih dikenal dengan Kus Plus. Puluhan karya yang lahir dari kelompok musik ini mulai dari versi pop, pop Jawa, irama Melayu, dangdut, pop anak-anak, irama keroncong, folk song, heartbeat, dan lagu berbahasa Inggris. Hingga namanya pun diabadikan sebagai kelompok musik yang paling berpengaruh di Museum Record Indonesia. Pembawaan lagu mereka dikenal sungguh sederhana dalam syair, musik, maupun melodi. Seiring berjalannya waktu dari era 70-an ke 80-an, musik pop Indonesia dikenang sebagai aliran soft pop dengan lirik mendalam dan menyayat hati, yang juga dihiasi oleh sejumlah kelompok musik seperti Mercies, Tanburst, The Lloyds, Mus Mujiono, dan masih banyak lagi. RRI Live Music. Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide why we but even what it's feeling lies, they criticize and hurt each other. That's a scholar stole our tears somehow. The seas are brown, the skies are thick. All of those things make me feel so dark and thin about. What if I am pleased? A platter we can toss and drink, a platter we can sell so with, a platter we don't boss it all. Everybody can come, welcome to my paradise. Really sky so blue, where the stars shine so bright. Welcome to my paradise. You can be free, where the party never ends. Scholars all up here somehow. The seas are brown, the skies are thick and gray. All of this is where we feel so down and in about. What if I am bliss? A platter we can toss and drink, a platter we can sell so it, a platter we don't put it down everybody. Welcome to my paradise. Real can be free, where the stars shine so bright. Welcome to my paradise. Real can be free, where the party never ending. Welcome to my paradise. With the sky so blue, where the shine, shine so bright. Welcome to my paradise. We can be free, where the party never ends. Woo! Seru banget. Wah,
welcome to my paradise. Pas banget ya ada asap-asapnya lagi kayak. Aku pengen nanya sekarang sama dua MC-nya. Apa? Kalian tahu nggak sih asal lagu ini dari mana? Dari Indonesia dong, Indonesia lah. Ih benar, ya. Kok tahu sih? Kata-kata pada nggak tahu soalnya, pada yang sangka ini tuh adalah lagu dari luar. Luar gitu. Iya dong, kalau misalkan ya kayak sobat kreatif di rumah atau di mana pasti tahu lagu-lagu kayak gitu. Bener. Karena berdua lagunya keren-keren gak sih? Benar. Ini tuh lagunya dari Stephen and Coconut Trees. Widih. Kalian tahu nggak kenapa lagu aku malam ini seru-seru? Karena ada aku. Karena di briefing sama Fauzan. Ini sampai sobat kreatif dan pemirsa RRI nanya, Fauzan yang mana? Nah sih, gitu. Itu tuh yang itu, yang kecil. Ini nanti ada fotonya di sini. Ini Fauzan. Nutupin ya di sini. Ini ada Fauzan. Emang seru banget ya. Tapi kan kayaknya nih Bojiski Project emang kompak banget ya. Yeah. Kompak gak sih? Kompak gak? Kompak ya. Tapi jawab kompak gak? Jawab kompak gak? Ngejob dulu. Kompak dong. Kayak dipaksa. Dipaksa gitu ya. Tapi kita mau uji kompakan. Tapi kita mau uji kekompakannya. Oh gitu. Iya, setuju kita mau sih? Uji kekompakannya ya. Yeah. Apa absen dulu dong. Aduh. Hari ini udah duduk jalan lagi. Aku temenin ya Syahdu ya. Iya soalnya musim kan lagi pancaroba bener gak sih? Kadang panas, kadang hujan. Iya, jadi pada drop-drop. Gitu ya. Iya, jadi lagi pada aduh. Aduh gitu ya. Yang penting imunnya di boosting dulu. Iya, apalagi kalau lagi joget-joget kayak gini juga bisa. Nah benar, nambahin imun, benar. Iya, keringetan ini kayak sehat loh, walupun malam nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini pengganti olahraga. Workout. Sekarang happy kan, ntar pulang kembali lagi sakit ya nggak? Biasanya kayak gitu kan, semangat banget. Iya, biasanya kayak gitu. Kalau yang lagi demam, bawain happy-happy kan senang tuh. Iya kan, pas pulang demam lagi. Biasa kayak begitu. Besok happy-happy lagi. Oh iya benar. Demam lagi. Oh iya benar. Aduh, emang ya, tapi butuh doi juga sih buat bilang kamu jangan sakit ya gitu. Oh, iya. Iya gak sih? Kamu jomblo ya? Aku ya jomblo. Oh jomblo ya udah deh ya. Apa tuh? Kenapa sih? Fauzan kok kayak begitu? Aku jomblo. Aduh, kok Fauzan yang lebih semangat ya? Agak mencurigakan. Oke. Enggak, Fauzan tuh kadang karena dia ngubungin jadi akhirnya kita jadi cuman cerita gitu. Oke. Okay. Oh, curhat. Fauzan bisa jadi manajer tuh, bisa jadi manajer. Iya. Kayaknya Fauzan udah semangat banget kayaknya. Iya, kayaknya paling semangat nih. Aduh. Emang muka aku muka enggak jomblo ya, Jan? Enggak sih. Biasanya kalau vokalis katanya jomblo tapi ternyata enggak jomblo. Enggak, gitu. Emang enggak aku mah jomblo. Vokalis gitu, vokalis mah gitu sering, aku tuh sebenarnya jomblo padahal nih di kafe ini ada satu, kafe itu ada lagi satu. Lah, emang jomblo sumpah deh. Tuh udah sumpah loh. Udah sumpah tapi lagi jomblo. Ini namanya klarifikasi. Klarifikasi. Iya. Berarti emang jomblo ya. Emang jomblo. Apakah ada niatan untuk mencari pacar? Aduh, kayak mikir. Enggak kak, soalnya kemarin ada. Langsung speechless ya. Gimana ya, dia jadi malu. Enggak. Ini bakal aku klarifikasi. Bakal aku klarifikasi. Geser sini dong, geser sini. Lari-lari dulu ya. Aku klarifikasi ya. Kemarin ada rencana. Geser lagi, kemana lagi gesernya? Oke. Kemarin ada rencana. Rencana. Mau pacaran lagi. Gimana? Kemarin ada rencana mau pacaran lagi. Tapi dia nolak. Iya kan? Terus kau menghilang begitu saja. Aduh, ghosting guys, ghosting. Aduh, kasihan nih ghosting. Bukan hilang sih sebenarnya, enggak usah. Aduh, jangan se-Indonesia nonton. Oh iya, nah, Fauzan kok ketawa terus. Ya enggak apa-apa, jadi yang suka sama aku ntar yang mau bisa ya di add Farah Obus. Se-Indonesia kan. Tapi emang mau pacaran lagi? Apa? Apa enggak ganggu nanti sama jadwal-jadwal ini? Oh enggak dong. Aku kalau pacaran tuh bucin banget. Kita kalau gosip gini kayaknya di bawah panggung aja enggak sih? Kayaknya lebih seru gosip ya kita ya. Gosip. Iya, soalnya gini, aku kalau pacaran itu bucin banget. Oh iya. Okay. Mana nih? Gimana tuh bucinnya? Iya, bucinnya misalnya kayak daripada dia overthinking, kita mau tukeran IG tukeran. Mau cek handphone ya cek aja. Waduh, ini mah baik banget. Pacar kayak gini mah baik banget, dicari kemana gitu ya. Iya, benar. Iya. Tapi vokalis emang kayak gitu enggak sih? Cuman aku aja sih kayaknya. Limited nih guys, limited. Tuh buat kamu yang lagi nonton tuh ya, boleh. Iya, boleh tanyain sama teman-teman aku, pernah enggak sih seorang Farel Obos selingkuh kalau pacaran tuh enggak pernah? Aku enggak tahu sih. Selalu diselingkuhin. Oh gitu. Kalau Syahdu tadi gimana nih? Aduh, Syahdu mulu. Dia bawa pacarnya. Dia bawa pacarnya di ujung, mana pacarnya? Nggak jadi deh, nggak ada. Nanti di-cut aja. Aduh, tapi kita beneran nih mau
tes kekompakan dari Bo Jin. Oh gitu, boleh. Jadi gini, nanti aku sama Widya bakal ngasih satu kata, langsung mainin apapun lagu yang kepikiran, langsung mainin musiknya dan langsung nyanyiin. Langsung buat lagu gitu, oke? Jangan yang aneh-aneh ya, lagu yang biasa kita bawain ya. Oke, ayo, come on. Tapi ininya dari kita. Kata-katanya dari aku sama dia. Dari kita. Oh gitu. Wow, tertawa jahat sekali. Coba lagi. Aduh, gak bisa diulang. Aduh, gimana nih? Kayaknya Widya emang sengaja ya. Sengaja banget. Ya. Soalnya tadi dia udah pede. Oh, okay. Kok grogi sih? Tuh, kayak. Aku juga mau bilang nih. Aku juga bilang, Farah kamu jangan lari-lari terus kayak dikejar debt collector, tau gak? Iya. Udah susah tuh. Geser sini. Oke, gimana? Yaudah nih, kayaknya udah pas ya. Kayaknya kita kasih lagunya, satu kata dulu deh, satu kata ya. Nanti. Ready ya? Ready ya. Waduh. Bang Jimmy gimana? Ready ya? Oke ya. Bang Shadu. Kayaknya vokalisnya di tengah deh. Gimana Arif? Arif masih punya semangat ya? Masih Arif ya? Bentar lagi pulang kok. Serius. Yaudah nih, kita kasih satu kata dulu. Ada mungkin. Silakan. Mungkin, mainin dulu. Ayo, apa yang mungkin? Langsung ada ya. Mungkin. Apa nih yang mungkin? Tidak mungkin. Sepanjang hidupku mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumur hidupku. Wow, keren, luar biasa. Mudah sekali. Ini kan baru awal, tungguin aja. Tuh kan balik lagi kan suara ketawa jahat. Ketawa jahat sama kata-kata jahat. Masih level 1 ya. Masih level 1, masih baru. Sini dong, jangan grogi dong. Next, ayo. Oke, kita disuruh geser. Aduh geser. Oh, maaf ya, dari tadi kesian banget geser. Kita geser kemana nih, geser ke situ. Oh, maaf ya kan. Rini. Gak apa-apa, kalau sama Bojiski biar semuanya kerja. Iya benar. Oke, tadi ya udah. Kita ke kata selanjutnya aja nih. Masih banyak ya. Apalagi tuh Rini. Coba nih kata selanjutnya ya. Jangan Rini. Ini sekarang aku kasih nih yang lagi viral juga kemarin sih viral. Kajil. Tuh, lebih parah lagi kan. Kajil. Gimana, itu mah bukan kata enggak sih? Itu mah nama enggak sih? Widya juga nama. Oh iya, aku juga nama. Widya mah juga nama. Oh gitu. Iya, bisa. Apa Bang lagunya bisa, Bang? Kajil, Bang. Enggak tahu tuh kalau Kajil mah enggak tahu. Kayaknya Bang Jimmy ngambek deh kayaknya. Jangan gitu. Yang benar aja, yang benar. Bukan ngambek, player bojek itu pemalu. Dia malu. Ih, bedanya sama kita tuh kalau kita malu-maluin. Geser lagi. Nanti kita sebelum disuruh geser, aku udah berinisiatif untuk suruh kalian geser. Ini kan gestar ya, berasa MC dia. Enggak apa-apa, mana yang malu bisa. Oke, mau tambah cuan lagi kan. Bisa lagi. Aduh. Tapi kita next aja nih ke kata selanjutnya. Kata selanjutnya ya. Ayo loh. Coba deh kata selanjutnya. Yang. Tuh. Yang. Yang. Di G. Di D. Domba. Oke. D. Yang coba. Yang. Kemarin ku melihatmu. Kau betah muda. Yang. Rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya Farel di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kata bahagia aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia.
bahagia. Yang penting dia bahagia, aku bahagia. Aduh, gue yakin sih kalau aku kamu bahagia. Aku karena bahagia. Kamu diselingkuhin kan? Aku sudah biasa, karena aku kerja di dunia entertain, aku sudah biasa untuk berpura-pura bahagia. Waduh, pura-pura bahagia. Bercanda. Emang. Aku boleh contekan bentar gak? Apa tuh? Apa tuh? Mati. Mati. Oke. Okay. Tapi kita masih belum boleh buat nyanyi sih ya. Tuh, oke. Okay. Oh, ada contekan liriknya. Iya. Oke. Masih mau games lagi kan ya? Masih. Aku aja yang jawab masih. Oh, masih. Ya udah, soalnya tadi kalau Widya udah gagal gitu ya. Oke. Next lagi dong. Baik ya. Satu kali lagi games yang kayaknya nih. Satu kali tapi enggak usah banyak-banyak lagunya, nanti nambah lagi kan. Oh iya. Kita yang kena charge. Iya, benar. Oke. Judulnya jangan judulnya. Kok judulnya? Katanya dong. Enak banget dia dikasih judul. Jangan judul. Katanya. Sepatu. Sepatu. Roda. Tiga. Enggak ya. Oke. Gelang sepatu gelang. Gelang si rame-rame. Mari pulang, marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Kan gak boleh panjang-panjang. Udah gini. By the way, lagunya marilah pulang gitu ya. Aduh kayaknya nih ya. Tenang, bentar lagi Syahdu, bentar lagi ya. Video mah gitu, kalau ada kelihatan satu agak gitu mulu. Kan aku capek yang backup ya, capek. Oh iya tunggu, kita geser gak? Ini nih, geser berasa MC, ini dia nih. Gak apa-apa, kita diganti. Kita kan udah kayak keluarga. Waduh. Jadi saling membantu tapi aja. Tapi gak boleh pelukan kan? Gak boleh. Kita pelukan aja, gak kasian. Gak boleh karena lagi on air. Oh, iya. Okay. Mau si Indonesia melihat, jangan. Ternodai nanti. Okay. Satu menit. So, seperti mati lampu, kayak gitu ya. Beda. langsung. Okay. Kayaknya juga udah gak sabar. Iya, karena tadi katanya marilah pulang. Bukan, susah. Kan tadi kan kepikirnya lagu itu gitu loh. Oh, iya. Bukan pulangnya. Okay, biar lebih ini lagi lah, lebih bahagia lagi ya. Kita dengerin kali aja. Bojiski nyanyi gimana? Boleh. Iya, tapi Win, kita juga harus pamit sih sebenarnya. Aduh, sayang banget, padahal lagi seru ya. Lagi seru padahal, tapi kita juga harus pamit juga di RRI Live Music daripada Sumatera Barat untuk edisi kali ini. Iya, kita semua pamit ya. Dan ada lagu terakhir nih, Rini. Ada lagu terakhir. Dan juga kita mau ngucapin dulu nih, Win, sebelum kita ke lagu terakhir, kita mau ngucapin juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, dan kita juga akan pamit setelah ini ya, Wit ya. Iya, benar banget. Dan kita akan dengarkan lagi lagu dari Bojiski Project, Dangdut is the music of my country. Bye. Terima kasih RRI, terima kasih F. Dian, sampai jumpa tahun depan. B.O.B. 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 Siapa tidak mengakui perbedaan? Tidak pernah diajari di sekolahan. Semua orang macam-macam diciptakan. Cakap atau jelas mempunyai perasaan. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada juga orang Padang. Ada orang Manado, ada orang Madura, ada orang Papua, gak disebut dengan orang. Apakah yang dapat menyatukan kita? Salah satunya dengan musik. Dangdut is the music of my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. My country. Aku ngerti tentang persatuan. Mengapa adu domba mudah dilakukan? Kenapa kau mudah hilang kesabaran? Kenapa kau orang dipokasikan? Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada rambut panjang, ada juga rambut keriting. Ada mata besar, ada mata kecil. Ada orang kaya, ada juga orang miskin. Apakah yang dapat menyatukan kita?
salah satunya dengan musik. Dangdut is the music of my country. Hello, hello, hello. Come on. Ya, ya, ya. Digoyang-goyang, ya. Dut, dut, dut. Ya kita berdangdut. Yang digoyang, digoyang, ya. Yang digoyang, digoyang, ya. Dangdut, 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 dangdut. Come on. Kalau ku pandang ke lipisan pun jauh di sana, sayupku dengan melodi cinta yang menggema. Tak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kabera. Karena terlena oleh pesona alunan kabera. Basah, 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 saya berdebut. Menyentuh shadow, manis, 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 semanis madu. Serabut madu, basah diri ini, basah hati ini. Kasih dan sayangmu mengilami hidupku bagaikan mandi madu. Mandi madu, kalau belum bisa aku mendapatkan, oh gadis manis yang menjadi rebutan. Come on. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Come on, buat Jiski. Terjemi rezeki kuat. Apa daya dapat menyatukan kita? Salah satu dengan musik. Dangdut is the music of my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. My country, my country, my country. Thank you. Selamat malam, good night. RRI Live Music.